my God. Udah 135 kali saya telepon Sherly gak diangkat-angkat. Ada apa ya? Apa dia udah nganggap saya lagi sebagai bagian dari masa lalunya? Dede aku jago ngumpet ya. Seingat gue, Radit kan punya fobia sama cicak. Dulu aja dia sampai pingsan gara-gara kejatuhan cicak. Permainan dulu ya, Giska ya. Kok Radit gak takut? Apa sebelumnya dia cuma pura-pura? Ayolah sayang, jangan main kayak gitu. Giska, jangan lari dong Giska. Ayo Giska, mau kemana? Tuh kakinya kan sakit. Jangan sampai gue ketangkep lagi sama Radit. Balik aja, udah pulang. Kita pulang. Ini ya. Jatuh kan. Udah kayak anak kecil mainnya gigit-gigit. Sekarang mau lempar. Senang. Ayo mau kemana lagi? Udah sayang. Ada masalah apa, Ciki? Gue gak peduli, pokoknya lu sekarang turun dulu. Kita selesain masalah kita berdua. Hei, kamu somai! Ntar dulu napa? Kita lagi buru-buru aja. Shhh, ntar dulu. Gue harus menyelesaikan masalah gue dulu. Ini ada masalah apa, Ciki? Ada masalah apa? Udah gak usah banyak nanya. Ayo turun, kita ribut. Ya ngomong aja langsung, ngapain ngusir gue turun? Ribut aja kita langsung sekarang. Karena lu berani-beraninya udah nikung Karin dari gue. Ayo turun. Hah? Ciki! Ya, mas Ciki! Ya, turun! Cepetan! Ayo, ribut dulu! Jol, emang dari aplikasinya, cuman yang dapat dia. Gimana sih lo? Lo tuh jangan cemburan gitu dong. Ah, udah ayo ta, kita pulang. Jangan, pulang. Ayo ta, ayo ta, ayo ta. Masalahnya, gue kan bilang tadi gue bisa anterin lo. Ya gue gak bisa diantar sama lo, karena gue sekarang lagi buru-buru yang ada Okta. Aduh, garpu suami tolong dong, ini tuh lagi penting. Nanti kalau ibu kenapa-napa gimana, ayo cepetan ta. Aduh, Ki. Emang nyokap lo? Astaga. Dengerin dulu. Gue gak bisa cerita sekarang sama lo karena ceritanya panjang kali lebar kali tinggi. Jadi lo diam di sini jauh-jauh dari gue karena gue mau pergi sama Okta. Lo jangan ngalang-ngalangin gue karena ini gawat darurat. Diam. Ayo tak berangkat. Udah gak, udah. Lo berdua sama lo. Lo kenapa? Lo ngapain? Berangkat. Berangkat. Kok di situ? Gue gak bakal berangkat kalau kayak gini ya. Udah lo berdua turun gak? Yaudah gue sini juga. Yaudah. Yaudah. Ki, lo kalau tega gue kayak gini di jalan raya gak masalah sih Ki. Siap Igo. Sumpah ini gue gas ya. Ini gue starter nih. Oh ada ya cowok yang tega kayak gini ngelihat cewek duduk kayak gini di jalan raya. Udah nggak ini? Ya gue ngalah.
kan? Udah, ayo, Tok. Ayo, Tok, cepetan, cepetan. Kok jadi lu sih? Rifki, jangan memperlama urusan gue dong. Aduh. Ya, abis lu gak cerita-cerita sama calon pacarnya. Ya, nanti. Lu mau nanti calon ibu mertua lo kenapa-napa. Ayo, cepetan. Gak mau kan? Mas, geser, geser. Udah, ayo, Tok, ayo, Tok. Assalamualaikum. Ayo, Tok. Aku capek banget. Gigi, boleh minggir? Gigi, ini gue gas nih, Gigi. Ya udah, gak usah pegang-pegang, gak usah. Charlie. Ya, halo, Tante. Tante mau minta tolong sama kamu. Tolong banget. Niska diculik, Niska diculik. Anak Tante satu-satunya diculik. Tante udah gak punya siapa-siapa lagi selain dia. Iki kan tahu. Ya pokoknya Tante tenang aja dulu, oke? Okay? Saya sama teman-teman yang lain bakal bantu Tante untuk cari Giska ya. Walaupun kita sebenarnya nggak tahu juga mau cari kemana. Tolong Iki. Tante berharap kamu bisa nemuin Giska dengan selamat, Iki. Tolong temuin Giska ya. Iya Tante, semoga ya. Semoga saya bisa nemuin Giska. Dan nanti kalau emang udah ketemu Giskanya, saya langsung antar Giska untuk pulang ke rumah. Bener ya, Iki? Iya Tante, saya janji. Tante tenang aja ya. Makasih, Iki ya. Makasih udah mau tolongin Tante. Iya Tante. Giska kamu di mana sayang? Aduh, Mami gak bisa kayak gini. Mami gak bisa kalau gak ada kamu. Kamu di mana? Awas. Siapapun yang nyulik anak saya, bagaimanapun berani dia nyentuh anak saya, gak akan. Hidup kamu gak akan selamat. Help. Jangan-jangan ini dari Giska. Bisa aja kan Giska diam-diam pakai HP buat ngirim lokasi supaya gue bisa nolongin dia. Oh my God. 135 kali saya telepon Sherly gak diangkat-angkat. Ada apa ya? Apa dia udah nganggap saya lagi sebagai bagian dari masa lalunya? Hah, so stress. Hah. You look so funny. Aduh, mengingatkan saya sama komedian zaman dulu itu siapa ya namanya ya? John. That's right. Looks so funny. Ya ampun, lucu sekali. Miss Lona, please. Udah, jangan bahas celana saya. This is not my pen. Saya begini gara-gara sesuatu yang tidak terduga telah terjadi, you know. What happened? What's wrong, Mr. Agar? Giska tiba-tiba gone. Dan tidak ada yang tahu di mana keberadaan Giska sampai sekarang ini, Miss. Gone? Ya. Saya pusing tujuh keliling. Kemana harus mencari Giska? Oh my God. Mr. Agar, kayaknya Mr. Agar care banget sama anaknya mantan. Atau your future. Stepdaughter, oh, care yeah. Banget kayaknya. Ya, yeah. Maksudnya bukan begitu. Ya, saya peduli karena Giska kan mahasiswa harapan bangsa juga. Oh really? Yaudah, it's okay, I got it, I understand. Yaudah, kalau Mr. Hegar mau lanjut nyari Giska ya silakan. Saya juga khawatir dengernya. Semoga ya Giska cepat ketemu. God willing. Oke, kalau gitu saya duluan ya. Ya, bye-bye.
Kenapa Miss Silona pakai ngebahas mantan, ngebahas calon anak segala? Saya kan masih mengharapkan Miss Silona. Jaga-jaga, siapa tahu Sherly nggak bisa saya gaet.